Ari Susilo, Dekan FISIP UI. Saat ini saya akan memberikan kesan terhadap sahabat saya, Muhammad Rahmat Rawiyani, atau yang dikenal dengan nama Mat Sipit. Saya kenal Mat Sipit atau Rahmat sudah lama sebenarnya, sejak tahun 1980 ketika kami sama-sama memasuki sebagai mahasiswa baru Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia sebelum namanya berubah menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia di kampus UI Rawamangun. Pada waktu itu, sebagai mahasiswa baru, kami semua mahasiswa baru PIS UI angkatan tahun 1980 kenal Mat Sipit sebagai jenderal, katakanlah jenderal sementara. Jadi untuk keperluan kegiatan penerimaan mahasiswa baru yang pada waktu disebut sebagai orientasi studi dan pengenalan kampus atau ofspek, diperlukan seorang jenderal, dan pada waktu itu dipilihlah sahabat kami Rahmat Rawiyani Mat Sipit sebagai jenderal itu. Beliau memang terpilih karena apa? Saya ingat betul, karena beliau waktu itu atau Mat Sipit pada waktu itu dengan serta merta saat kita berkumpul bersama di lapangan dikumpulkan oleh para senior, ada bangkai tikus pada waktu itu sangat mengganggu, dan Rahmat dengan sigapnya tanpa ada yang memerintah mengambil dan membuang bangkai itu. Kita semua sangat terkesan dan apresiasi untuk itu. Oleh karenanya kemudian kami semua aklamasi memilih Rahmat untuk menjadi jenderal. Perjalanan terus berlangsung, kemudian kami kuliah bersama-sama. Saya dan Rahmat berkuliah sama-sama. Rahmat memilih jurusan ilmu komunikasi dan saya sendiri sosiologi. Kami terus studi bersama sampai akhirnya kemudian lulus. Dan ketika menyelesaikan studi sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, saya kebetulan kemudian berkarir sebagai pegawai negeri sipil, pengajar atau dosen di FISIP UI, dan rekan saya Rahmat juga menjadi pegawai negeri sipil sebagai staf di kantor hubungan masyarakat Universitas Indonesia. Kami terus berinteraksi dalam berbagai kegiatannya, maksud saya di kegiatan manajemen Universitas Indonesia. Kebetulan untuk beberapa waktu saya masih berinteraksi dengan Rahmat dalam bidang tugas masing-masing. Kebetulan waktu itu saya sempat pernah bertugas sebagai wakil dekan di FISIP UI tahun 1998 hingga 2002, dan selanjutnya saya menjadi wakil rektor bidang kemahasiswaan dan hubungan alumni dari tahun 2002 hingga 2007, dan selanjutnya hingga sekarang saya kembali lagi ke FISIP UI sebagai dekan FISIP UI. Selama periode itu kontak terus berjalan dengan Rahmat, dan saya terus mencatat Rahmat merupakan sosok atau orang yang sangat peduli dengan semua kegiatan yang ada di Universitas Indonesia dan selalu diabadikan melalui kamera videonya. Mulai dari ukuran yang ya katakanlah versi jadul masih sangat berat. Sering saya lihat juga kasihan Rahmat harus menggendong mesin video itu yang cukup berat, tapi kemudian terus berkembang hingga alat yang lebih simpel dan lebih canggih. Dan yang paling penting adalah semua catatan rekaman tersebut merupakan kekayaan Universitas Indonesia yang sekarang diabadikan, disimpan oleh Universitas Indonesia. Saya kira hanya Rahmatlah yang melakukan itu, dan itu merupakan harta yang tidak ternilai bagi Universitas Indonesia atas semua dokumentasi penting kegiatan Universitas Indonesia. Ini saya doakan semoga Rahmat tetap sehat, tetap berkarya sebagaimana sekarang, walaupun sudah pensiun dari Universitas Indonesia, tapi tetap membantu Universitas Indonesia di semua fakultas untuk melakukan perekaman dari berbagai kegiatan yang dilakukan. Selamat terus berkarya, sehat terus. Allah Subhanahu wa taala melindunginya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.